Rekaman video angkutan kota yang melaju zigzag diunggah ke media sosial. Angkutan kota ini melaju dengan kecepatan tinggi dan berbelok-belok hingga oleng di Jalan Raya Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasca rekaman video beredar di media sosial, polisi mengamankan dua orang supir angkot, Muhammad Amri dan Muhammad Khairul Iksan. Keduanya dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal untuk dimintai keterangan. Pada polisi, kedua sopir mengaku terpancing menyetir mobil zigzag dalam kecepatan tinggi karena ada orang yang merekam aksinya. Karena aksinya membahayakan, polisi menjatuhkan sanksi pencabutan surat izin mengemudi kedua sopir. Kedua sopir juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan tindakan tegas ya berupa tilang ya, dan pada saat itu juga yang bersangkutan membuat surat pernyataan ya, surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Selain membahayakan diri sendiri, aksi ugal-ugalan di jalan raya juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Menurut catatan Satlantas Polres Mandailing Natal, kecelakaan terbanyak justru disumbang oleh aksi sopir angkot yang ugal-ugalan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husin Lubis melaporkan.